Diri dari Indonesia yang masih bertengger di urutan 4 klasemen perolehan medali SEA Games Thailand. Indonesia sampai saat ini baru bisa mengumpulkan total 41 emas, terpaut 13 dari Malaysia yang berada di peringkat ketiga dengan raihan emas sebanyak 54 keping. Sementara itu Thailand dan Vietnam juga bertahan di peringkat 1 dan 2 dengan perolehan masing-masing 154 dan 60 medali emas. Malaysia boleh, kita boleh melakukan kejayaan ini.